Kerja keras bagai kuda, mumpung waras masih muda. Setiap hari tanpa jeda, gak peduli waktu apalagi keluarga. Pusing aku selama ini, lihat grup WhatsApp gak ada hahihi. Bisa gak sebentar kita bercanda ria? Bisa gak sebentar jangan ngomongin angka? Gua juga heran, ini kan akhir pekan, tapi kok masih aja kerja 2-4 jam. Oke lah gak apa-apa, gua berdedikasi, tapi coba dipikir, gak gini-gini juga kali. Kerja tipes. Kerja tipes. Kerja tipes. Buat gue males, ujung-ujungnya apes. Kerja tipes. Kerja tipes. Kerja tipes. Buat gue males, ujung-ujungnya apes. Gua ini karyawan, bukan robot-robotan, yang cuma bisa disuruh tanpa diperhatikan. Gua inget malam minggu waktunya happy-happy, tapi apalah daya WhatsApp gua berbunyi. Kita manusia butuh sosialisasi, kadang sama masyarakat dan juga family. Tapi kalau begini apa yang akan terjadi? WhatsApp gua berbunyi, matiin sing privasi. Kerja tipes. Kerja tipes. Kerja tipes. Buat gue malas, ujung-ujungnya apes. Gini banget ya cari cuan. Asik banget tanggal merah, waktunya gua renggangin kerah. Lagi asik sama mama, notif WhatsApp gua malah nyala. Ambil cuti kadang-kadang, seneng-seneng beli barang. Getar HP tanda perang, tugas baru gua tiba-tiba datang. Kerja tipes. Kerja tipes. Kerja tipes. Buat gue malas, ujung-ujungnya apes. Kerja tipes. Kerja tipes. Kerja tipes. Buat gue malas, ujung-ujungnya apes. Kayak kita mencantuh.